Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaki Jaya Channel. Kita akan mencoba mencicipi dapur restoran yang berada di Hotel Atlet Century Senayan. Mari kita saksikan. Izin masuk. Masuk lagi. Izin rekam. Oke, saat ini kita di Atlet Century ya. Makan. Oke, buffet pertama ini adalah makanan utama yang terdiri dari nasi putih dan juga ada berbagai macam lauk seperti sayuran, udang dan juga ada daging ya. Serta tidak ketinggalan di sini ada aneka kerupuk, juga aneka sambal yang sangat menggoda selera ya. Juga di sini ada sayur sop. Sop sosis dengan sayuran dan juga di sini juga ditemani oleh aneka gorengan, yaitu di sini ada bakwan dan pisang goreng. Oke, selanjutnya ini adalah ruang makan yang tersedia ya di Hotel Atlet Century. Jika teman-teman bisa lihat, ini adalah ruang makannya sangat luas di restoran dapur ini. Oke, selanjutnya kita ke salah satu buffet ya, yaitu ayam dengan saus barbecue. Di sini juga ada kentangnya ya. Dan kedua, ini adalah buffet untuk mie tek-tek. Mie godok ya? Oh, mie tek-tek ya? Oh. Mie sama ayam ya? Nggak ada yang goreng ya? Oh, mie tek-tek. Ini apa, Mbak? Ini kuahnya. Oh, ini kuah kaldunya ya? Oh, oke. Coba satu boleh, Mbak? Tek-tek yang baru dibikin. Ya. Maaf. Terima kasih. Seger. Mantap apanya nih Pak makannya nih? Ini tadi daging ini ya. Daging apa tuh Pak? Daging jamur. Empuk ya Pak? Empuk. Luar biasa. Kali ini kita collab sama Asario Channel. Asario Channel. Tolong di subscribe di link bawah sini ya. Jangan lupa. Makasih. Gitu. Kita sama-sama review restoran dapur dari Century Hotel Senayan. Oke, mari kita saksikan. Mantap. Ya. Oke, selanjutnya kita ke buffet yang lain. Di sini ada singkong ala Thailand dengan lembutnya singkong dan gurihnya santan yang bisa kita rasakan. Ini adalah salah satu cemilan yang sangat lezat yang patut untuk dicicipi ya, dengan perpaduan rasa yang gurih. Selanjutnya di sini ada puding coklat yang hangat ya, yang bisa kita cicipi juga dengan rasa puding yang khas ya. Di sebelahnya ada singkong ala Thailand. Berikutnya di sini ada dimsum, aneka dimsum di buffet yang lain. Dan di buffet yang lain juga ada soto ayam. Kita bisa menikmati lezatnya soto ayam. Dan sebelahnya di sini ada rujak tahu petis. Di sini kita merasakan tahu dengan perpaduan sambal petisnya. Lanjutnya di buffet yang lain, di sini ada
pizza ya, pizza dengan sosis dilengkapi dengan saus sambal dan saus tomat. Sebelahnya juga ada aneka salad. Di sini banyak sekali macam-macam saladnya ya, dari sayuran juga ada jagung di sini, kacang merah, lengkap dengan bumbu mayonesnya. Juga di sebelahnya di sini ada aneka buah potong ya, ada nanas, melon, pepaya, semangka tentunya yang segar. Sebelahnya juga ada es campur. Di sini kita bisa merakit sendiri ya dari es campur tersebut. Selanjutnya di sini ada hidangan penutup, aneka kue manis dari tradisional ataupun western. Berhubungan dengan hidangan penutup ini, maka saya berakhir pula dengan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dengan Kaki Jaya Channel pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.